Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola, YouTuber Qalbun Salim angkatan kedua. Berada di jembatan tol Baros. Kemarin atau video sebelumnya saya berada di timur dari jembatan ini dan sekarang berada di sebelah baratnya. Di sini merupakan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dari Brigif ke timur ke arah Lembur Sawah yang kemarin. Namun saat ini ada pekerjaan jembatan dari kelurahan utama atau jalan Kerkop itu bisa langsung ke Baros, jadi tanpa melalui bundaran di Leuwi Gajah atau air mancur Leuwi Gajah. Dan dari sini kita mau cari jalan masuk ke jalur kereta cepat. Penasaran setiap melewati Baros sebelah kiri jembatan, tidak ada kegiatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi ternyata ada. Namun ini berada di sebelah selatan dari tol Padalenyi, tepatnya saya masuk dari jalan Kerkop. Karena tadi di Baros saya tidak menemukan akses ke sini, dan nampaknya ada dua tiang sedang dirangkai besinya sebelum dicor menjadi pilar, karena memang belum ada pilar di sini yang kelihatan. Padahal kemungkinannya ini kalau sudah kan paling yang girdernya itu pasang ke sini ya, arah sini ya, sampai Gunung Bohong ya. Iya. Ini yang lebih sih kayaknya kalau dibanding yang ke Tegaluar. Oh, Tegaluar. Iya. Orang itu kali ya alat beratnya kalau pas di awal-awal video. Banyak yang komen, harus banyak wah gitu. Akhirnya juga saya kembali ke lokasi di jembatan tadi dan ada gang masuk ternyata, jadi bisa menyaksikan langsung di jalur utara dari tol Padalenyi. Iya, susah yang komunikasinya Pak ya. Bukan cara kerjanya. Wah. Selama cara kerjanya enggak. Oh, jadi surat aja waktu itu. Oh, jadi awalnya termasuk dari ini ya, mulai dari pembebasan tanah itu dari sana semua. Iya. Ya susah kalau begitu. Tapi teknik kerjanya, cara kerjanya betul-betul kerja. Oh. Ada yang santai-santai. Maksudnya orang kayak kita orang pribumi agak susah ya. Orang pribumi ya. Iya. Lebih parit. Iya kan masuk. Iya. Iya pasti. Kalau sama tukang kunci apa kabar? Ada betul-betul kerja 24 jam kerja. Terus jarang komunikasi dengan lingkungan, jadi susah ya Pak ya. Ya itu aja sebetulnya, dia itu ingin bicara ngomong apa gitu ya. Ya memang nggak nyambung. Selalu pakai itu. Sekarang kan termasuk kalau ini ya kebanyakan dari ya, lokal ya. Kecuali mungkin ya, atas ya. Hanya ada pengawasan pak jalan di sini tuh. Ya. Kan kemarin di berita itu Menaker kan 1:5 ya. Jadi kalau ada 10.000 tenaga kerja ya 2.000 maksimalnya ya, dari ya, Cina. Ya, betul, teknik pejama, betul masalah pejama, disiplin. Istirahat, yang istirahat pada waktu mau menjelang salat kan ya, udah ada juga. Habis itu ya, selesai langsung jadi bahwa di sini bukan tidak ada pekerjaan, karena
ternyata juga sudah ada beberapa pondasi pilar yang sudah dicor dan sudah ada besi tinggal dirangkai. Barangkali itu beberapa, ada dua yang dekat jembatan sebelah kiri sana, dan selebihnya board pile-nya juga sudah dicor, tinggal dilanjutkan di pondasinya. Jadi memang pilar di jalur ini sebagian besar belum dicor. Ada yang baru board pile-nya yang dicor, kemudian sudah dibongkar ujungnya untuk dikaitkan dengan pile cap atau pondasi berikutnya, hingga kemudian rangka besi. Ada juga yang sudah dicor hingga pondasi, dan ada juga yang baru sementara dirangkai besi untuk pilarnya. Jadi yang pipa ini buat apa nih, Pak? Oh, jadi sebelum ini ya, sebelum ada itu ya, iya, sebelum ada besi, dilubangi dulu, Pak. Dilubangi pakai ini dulu, jadi ukurannya sesuai gitu ya. Iya. Kalau satu, Pak. Ya kemarin kan saya lihat di sana juga, buat apa itu? Itu kalau bangun. Kalau ini sudah dicor, Pak ya? Belum, belum. Oh, jadi baru bronjong. Ini baru bronjong. Sudah diisi cor. Oh, sudah diisi cor ya. Oh, maksudnya yang pondasinya belum. Pondasinya. Tapi yang bawah tiang ini ya, bor pile-nya itu ya. Bingung juga kalau istilah-istilahnya. Berarti ini ada, ini tiang biasa, Pak ya? Pilar-pilar biasa ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Ini kan disambung lagi. Ah. 1, 2, 3, 4. Kalau habis yang hijau ini di sana udah brigip ya? Iya. Enggak, ini Pondok Mas. Belum jahit. Oh, Pondok Mas masih ya, ada. Masih ada lagi ya, selanya ya. Masuk. Baru jauh lagi ke sana ya, baru dapat nyambung ke brigip. Brigip. Oh. Iya, memang agak-agak ini ya medannya ya, terlalu ini. Apa? Di tol soalnya. Kalau ini buat apa, Pak? Yang di trek mobil. Oh, itu Pak, ini ya termasuk armator. Oh. Ini kan hisap ya. Bukan dorong air dari bawah. Oh, dorong. Iya, ya, jadi memang ketika dicor enggak turun lagi, Pak ya? Iya, jadi airnya keluar karena tanah. Ya, jadi inilah kalau apa, termasuk jalur apa ini ya, Pak ya? Baros, Baros ya? Iya, Baros. Jalan Baros. Section berapa ini? Gak tahu dah. Gak tahu. Iya. Ya, lumayan. Jadi itu ada yang sudah rangka besi, itu memang sudah dari dulu ya? Oh, udah. Rangka besi, ya ini sementara digali. Ada yang sementara digali? Dari yang baru. Oh. Iya. Kita orang luar sini. Iya, biasa yang apa, operator alat berat juga ya, kan. Oh, lagi ada pekerjaan itu di sana. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Baros
di antara tunnel 11 Gunung Bohong hingga Kopo atau Mikomol yang sebagian besar pilarnya belum dicor. Namun pondasinya sudah ada, bahkan rangka besinya juga sedang dirangkai untuk pengecoran pilarnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dukung terus KD Channel demi informasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Wassalamualaikum.